Oke, A. Kita ingat bahwa sin X itu nilainya jika di kuadran 1, kan nilainya adalah sama dengan sin 180 derajat min X. Maka ini kita punya sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat kurangi 150 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. B, kosek 45 derajat ini akan sama dengan seper sin 45 derajat karena kosek adalah lawan dari sin, sama dengan seper setengah akar 2 sama dengan 2 per akar 2. Kita kalikan akar 2 atas dan bawah, jadi kita punya 2 akar 2 per 2 atau akar 2. C, tangen 330 derajat. Maka kita ingat untuk di kuadran 4, nilai tangen akan positif, jadi tan X sama dengan tan 360 derajat min X. Tan 330 derajat sama dengan tangen 360 derajat kurangi 330 derajat dengan tangen 30 derajat. Atau karena di kuadran 4 dia nilainya negatif, maka dia akan mendapat tanda negatif dengan tanda sama dengan minus 1/3 akar 3. Untuk yang D, sin 5pi per 2, maka kita akan punya sin 5 kali 180 per 2. Coret di sini dapat 90 sama dengan sin 450 derajat. Atau karena ini lebih dari 360, maka kita bisa kurangkan. Karena ingat, dalam satu lingkaran, kita mulai dari sini, A, maka setelah 360 derajat, kita akan kembali ke A. Jadi, kita bisa kurangkan sudut yang lebih dari 360 derajat dikurangi 360 derajat. Nilainya akan sama. Dan sin 90 derajat sama dengan 1. Selanjutnya, untuk cos sinus 5pi per 4 itu akan sama dengan kosinus 5 kali 180 per 4. Kita sederhanakan sama dengan kosinus 225 derajat. Ingat, dia ada di 225 adalah ada di kuadran ketiga. Dengan di sini, sudut ini adalah sama dengan misalkan ini sebagai X, maka ini adalah 180 derajat tambah X. Di kuadran 3, cos bernilai negatif. Maka ini akan sama dengan cos 180 derajat tambah 45 derajat. Kita punya 225, sehingga nilainya akan sama dengan 45 derajat, hanya tandanya adalah minus, sama dengan minus setengah akar 2.